Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, diberi keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan kepada Anda amalan puter giling dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Nah, ini saya peruntukkan khusus bagi Anda yang takut jika menggunakan sarana puter giling yang aliran Jawa Kuno. Entah takut karena merasa syirik atau bagaimana, ya tidak masalah, karena kepercayaan seseorang itu memang berbeda-beda. Untuk menggunakan puter giling surat Al-Ikhlas ini, Anda wajib melakukan amalan-amalan lelakunya. Nah, caranya begini. Lakukan sholat hajat 4 rakaat dulu pada malam hari. Setelah selesai sholat hajat, kemudian wiridkan surat Al-Ikhlas sebanyak 99 kali. Dan ingat, sebelum Anda mulai wiridkan, Anda niatkan terlebih dahulu di dalam hati Anda tujuan Anda melakukan ini itu untuk apa. Nah, kemudian setelah itu saya sangat sarankan imbangi dengan melakukan puasa muteh selama 7 hari. Ya, insya Allah energi yang akan Anda buat itu lebih besar dan kuat. Nah, bagaimana jika dalam 7 hari itu belum ada reaksi? Ya, jika belum ada reaksinya, maka Anda lakukan lagi cara ini, ya, cara saya ini tadi, selama 7 hari lagi. Nah, begitu juga seterusnya jika Anda belum mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, kalau begitu susah dong, Mbah, ribet dan berat rakaatnya. Nah, bagi orang yang sungguh-sungguh dan juga ikhlas, saya rasa ini suatu hal yang mudah. Apalagi sudah ada petunjuk-petunjuk tata cara seperti ini tadi. Tapi kalau Anda ingin cara paling mudah dan efektif, maka Anda bisa gunakan sarana mustika puter giling dari saya. Dengan sarana mustika ini, Anda tidak perlu lagi melakukan sebuah tirakat-tirakat seperti tadi, ya. Karena Anda tinggal pakai saja sesuai panduan yang saya berikan nantinya. Bagi Anda yang ingin menggunakan sarana ini, silahkan hubungi kontak layanan saya di bawah ini. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.